Lu belum tahu Mio Mirza? Nih gue kasih tahu ya. Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Ryze. Nah, di video kali ini kita bakalan merestorasi dan juga memodifikasi motor Mio standar, teman-teman ya, standar ting-ting ya guys ya. Dan sekarang kita bakalan ngambil motor Mio-nya itu lokasinya ada di sekitaran pantai sini, teman-teman. Kalau nggak salah, kita ke situ aja. Dan kita pakai Innova Garori, teman-teman ya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like dulu teman-teman videonya, biar semakin semangat lagi untuk aku upload video, teman-teman ya. Let's go, kita langsung mulai ke tempat Mio-nya, teman-teman ya. Kita bakalan menjemput Mio-nya, teman-teman ya. Wih, ini kita pakai mobil dari Innova Garori, teman-teman ya. Let's go cuy. Ini kita bisa pakai NOS, teman-teman ya, kayak gini cuy. Wih, ini NOS-nya unlimited kok, nggak salah. Loh, kok udah mati? Loh, kok udah mati NOS-nya? Padahal tadi dicoba NOS-nya itu unlimited guys ya, nggak habis-habis cuy. Kenapa digas hilang guys ya? Heran cuy. Oke cuy, lokasinya di dekat pantai situ guys ya. Kita ambil dulu motornya guys, habis itu kita bakalan restorasi ya. Ya ini emang kotanya itu emang sepi guys ya, karena ini berada di server teman-teman, bukan di GTA biasa guys ya. Oke, seperti ini guys tampilan dari Innova Garori-nya teman-teman ya, yang udah pernah kita modif sebelumnya teman-teman ya. Nanti kita bakalan next, kalian pengen modif diesel apa lagi guys? Pajero atau Fortuner guys, kalian komen aja di kolom komentar teman-temannya, biar kita modifikasi lagi guys. Mana tuh lokasinya guys? Itu ya, kalau nggak salah di sini guys. Ini nih di kota ini guys, di dalam sini ya. Yaudah kita parkirkan dulu mobilnya itu di sini guys. Dia ada di dalam sini guys kalau nggak salah ya. Oke guys, jadi kita langsung aja melihat di mana guys ya. Mana nih Mio-nya guys? Coba kita lihat lagi di mana guys ya. Katanya di sini sih. Oke, nggak ada. Oh ini guys, wih ini dia Mio-nya teman-teman ya. Kita lihat per person dulu. Nah ini guys Mio-nya cuy, gile Mio-nya coy. Mio siapa nih guys ya? Tuh itu masih sedikit teman-teman ya, masih versi standarnya guys. Peleknya juga masih standar. Nanti kita modif teman-teman ya. Ini masih standar banget cuy, dan itu cuman soknya doang ya yang bertabung ya. Oke. Kita coba aja guys jalan guys ya. Wih, ini peleknya masih standar guys. Tapi udah kenceng juga ya. Nanti kita coba modif lagi cuy, biar supaya lebih kenceng guys ya. Wih, keren kali cuy. Ini motor Mio-nya guys ya. Kita coba untuk versi standarnya, kecepatannya itu berapa guys? Wih anjir, masa 170 sih versi standarnya guys. Ini Mio goib guys ya. Oke, sepertinya kita bakalan ke bengkel terlebih dahulu guys. Ini bengkel juga kan, kita ke situ aja lah guys ya. Kita coba bengkel di situ guys. Kalau di tempat yang kemarin itu di sini juga sih, deket sini. Tapi kita coba di tempat yang baru temen-temen ya. Oke cuy, langsung aja kita menuju ke lokasinya. Awas nabrak, awas nabrak, awas nabrak. Ini motor dapetan ya guys ya. Anjay. Let's go, let's go, let's go. Kita modifikasi. Wih, wih. Dan juga restorasi motor Mio ini guys ya. Wih, gila kenceng banget guys. Ini udah sampai 200 ya. Padahal belum full modif ini teman-temannya. BTW ini ada musiknya nggak ya? Oke, nggak ada musiknya teman-temannya. Wih, ada apa itu guys ya? Ada tugu apa itu guys? Oke, langsung aja ya. Di sini masih sepi guys ya kotanya cuy. Wih, gile. Oh, jatuh, 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 jatuh. Barbar sekali guys. Mana bengkelnya ini ya? Keren juga bengkelnya guys. Wih, keren banget cuy bengkelnya guys. Wih, gila, keren, 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 keren. Kita di sini aja guys ya. Nih, tempat yang terang guys ya. Buset nih bengkel gelap banget guys. Coba kita modif di sini guys ya. Oke cuy. Semoga nampak kalian ya teman-teman ya. Ini bengkelnya gelap banget guys. Oke, langsung kita modif di sini teman-teman ya. Langsung di sini kita pilih bumper belakang. Wih, bumper belakang. BTW Mio Mirza itu pakai spakbor kan. Kalau trondol gini nggak bagus guys. Bonet.
Oke, kita pakai spion aja. Ini spion apa, guys? Spion apa namanya? Lupa gue, guys, ya. Engine kita upgrade, breakers kita upgrade, star misi kita upgrade, armor juga kita upgrade, ban depan juga kita ganti, guys. Nah, ini jadi palang 5 ya, RCB. Air filter kita upgrade jadi 4. Kalian tahu nih air filter gunanya apa? Nih, kita lihat, guys, ini air filternya, guys, ya. BTW itu asapnya asap putih, guys. Aduh, udah kena mesin nih, guys, ya. Itu dia fungsi dari air filter, guys, ya. Punya NOS teman-temannya. Motor apa iki, guys? Bisa-bisanya ngeluarkan NOS, guys, ya. Oke, cuman segitu aja, guys, ya. Untuk modifannya nggak ada yang spesial-spesialnya lagi, teman-temannya. Di sini kita pakai livery, guys. Nah, ini dia livery Mio Mirza, guys, ya. Anjay. Oh, ini cagaknya, guys, ya. Atau standar, cuy. Ini standar 2, ini standar 1, guys. Gak usah pakai karena kita lagi dipakai mobilnya, motornya, ya. Oke, teman-teman, jadi udah segini aja. Ya, udah segini aja, cuy. Nggak ada lagi, guys, ya, yang bisa dimodif. Dan inilah, guys, ya, modifan dari Mio Mirza kita, guys, ya. Ini modifannya simple, guys, ya. Cuman kayak ganti livery doang sama peleknya, guys. Tapi keren banget ya ini motor. Kenceng juga, guys. Coba kita langsung aja, guys, ya. Kita coba tes top speednya, guys, ya, di jalan tol sini, cuy. Dan juga sekalian kita coba ininya, guys, nosnya, ya. BTW ini abis dimodif itu akselerasinya mantep banget, guys, ya. Oke, kita tes top speednya, guys, ya, di sini. Tadi jalan tol lewat mana, ya? Aku mau ke jalan tol, teman-teman. Waduh. Ini nih, ya, jalan tol di sini, ya, guys. Oke, ini dia, guys, ya, jalan tolnya. Ini kita langsung aja, teman-teman, kita ke jalan tol, kita tes top speednya di sini, guys, ya. Oke, let's go. Dapat berapakah ini, teman-teman? Anjir. Berapa itu, guys? Buset, 300. Anjir. 300, teman-teman. Oh ya, aku lupa, guys, aku mau pakai helm dulu, ya. Oke, teman-teman, kita udah pakai helm KYT apa nih? KYT full face, ya. Wih. Gila gak tuh. Ah, mati. Apakah aku mati, guys? Oh, enggak. Ada jatuh, guys. Oh, itu Mio-nya, guys. Wah. Gila, Mio-nya keren banget, guys. Mio-nya bersandar di sini, guys, ya. Keren. Oke, teman-teman, jadi kita lanjuti lagi dan kita bakalan tes lagi sampai ke Palito nih, guys, ya. Kita coba top speed dari 0 sampai 100 dapat berapa, guys? Let's go. Standar ya, tanpa nos, guys. Wih, apa itu? Meledak, guys. Gila, keren banget, guys, ya. Meletup, guys. Coba lagi. Aku pengen. Meledak, guys, ya. Kok nggak bisa? Meledak, cuy, knalpotnya. Meledak, cuy. Keren. Gila, nggak tuh, guys. Meledak, cuy. Waduh, kita sampai sini aja, teman-teman, ya. Langsung aja, guys, kita balik. BTW bisa ngisi minyak nggak sih? Coba kita lihat, guys, bisa ngisi minyak nggak, ya. Let's go, kita isi minyak dulu, guys, ya. Weh, nggak bisa, guys, ya. Ini bisanya dorong, guys. Ayo dorong. Oke, teman-teman, jadi kita langsung aja balik, teman-teman, ya. Dan ini kita bakalan balik ke rumah kita, teman-teman, ya. Ada di atas bukit situ. Kita coba, guys, ya, ke sana aja, guys. Weh, kenceng banget, guys, ya, ini motornya, cuy. Meskipun ngangkat satu itu dapat 300 juga, guys, ya. Buset, nih Mio Mirza, guys. Anjay. Lu belum tahu Mio Mirza, inilah Mio Mirza, guys, ya. Mio Mirza yang lagi viral dan ini pastinya kenceng banget, cuy, Mio-nya, cuy, ya. Bukan Mio yang lain, cuy, ya. Jatuh lagi, guys. Aduh, jatuh lagi, coy. Aduh, di atas lagi motor, cuy. Oke, cuy, lokasinya ini nggak jauh dari sini lagi dan kita bakalan sampai ke rumah kita, teman-temannya, yang baru, guys, ya.
kita bakalan taruh motornya itu di rumah yang mewah, guys. Oke, ini dia lokasinya di dekat area rumahnya si Franklin, teman-temannya. Mana tuh? Ah, tuh dia rumahnya, guys. Itu atapnya udah nampak ya, guys ya. Nah, ini dia rumah kita, guys ya. Anjay. Ini rumah mewah kali, guys ya. Buka, Pak. Buka, buka, buka. Ini dia kan. Dia nurut, guys ya. Berarti ini rumah kita, guys. Oke, kita bakalan masuk ke belakang aja, teman-teman. Nah, ini dia. Wih, dia agak nge-lag dikit ya, guys ya. Wah, gila, ini keren banget, cuy, rumahnya, coy. Aduh, nabrak lagi sedikit, guys. Aduh. Nyebur ke air, teman-teman, motor kita, guys. Oke, teman-teman, ini dia motor yang udah kita restorasi. Dan ini keren banget, guys, motor Mio Mirzanya, guys ya. Wah, gila kali, guys ya. Ngeri, ngeri, ngeri tuh, tuh motornya tuh keren ya. Ada api-apinya gitu, guys, liverynya, cuy. Oke, sebelum kita udahan, kita bakalan review rumah ini terlebih dahulu, guys. Ini rumahnya mewah banget, guys ya. Cara buka pintu gimana? Oh, ini. Wah, ini dia, guys ya, rumahnya, guys. Mewah banget, cuy. Gila, rumahnya mewah banget, guys ya. Wih, banyak kali pintunya, guys ya. Bingung aku masuknya dari mana aja, guys ya. Ini rumahnya agak berat ya, guys ya. Waduh, ini ada kamar mandi. Kamar mandinya pun seukuran ruang tamu, guys ya. Gile nggak tuh, guys. Oke, kita keluar aja, guys. Aduh, dari mana nih keluarnya, guys ya. Gimana cara keluarnya nih? Oke, cuy, ini kita udah keluar. Dan ini kamar mandi, kamar mandi apa namanya, kolamnya nih mantep banget ya, guys ya. Nah, di sini kita bisa main biliar, guys. Pak, buka, Pak, pintunya, Pak. Aduh, lama banget ini. Kayaknya butuh di renov lagi tuh. Ini, guys, kita coba ya main biliar, guys ya. Gimana cara mainnya? LE situp 8 ball. Let's go. Terus cara mainnya E. Oke, guys. Kok terbalik kita ya? Oke, guys, kayak gini, guys ya. Oh. Main biliar kita, guys ya. Main biliar, cuy. Sodok, 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 sodok. Oke. Sodok. Ciao. Ping. Bisa main biliar, guys ya. Wih. Ini juga bisa kita pukul, guys ya. Bisa jadi senjata ini, guys, tongkatnya. Iyalah, ini susah kali, guys ya. Siapa ada yang ngerancang pintu kayak gini, guys? Lelet banget, cuy. Oke, guys, jadi video sampai segini aja untuk modifan Mio Mirza kita, teman-teman ya. Oke, guys, jadi bagi kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa di like-nya, teman-teman, dan jangan lupa di klik subscribe-nya, teman-teman ya. Oke, jadi video sampai sini aja, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya lagi, teman-teman ya.